Gedung olahraga Gor Lembu Peteng yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kuto Anyar, Tulung Agung, direncanakan akan dijadikan rumah sakit darurat COVID-19. Gor menjadi pilihan yang representatif karena lokasinya yang luas serta kondisi gor yang juga sudah beratap. Pemkab merencanakan itu dengan penyimpangan sejumlah lokasi penanganan COVID-19 di Tulung Agung mulai penuh, mulai dari puskesmas, rumah sakit umum, hingga lokasi karantina pasien di Rusunawa IAIN Tulung Agung. Sedangkan kasus COVID-19 per minggu 20 Agustus terakumulasi mencapai 1.000 kasus dengan 20 kasus kematian. Padahal Pemkab juga tengah gencar-gencarnya melaksanakan operasi justisi, namun kasus terus mengalami peningkatan. Bupati Tulung Agung mengatakan pendirian rumah sakit darurat tersebut dirasa perlu dilakukan melihat perkembangan kasus COVID-19 di Tulung Agung yang terus mengalami kenaikan. Di mana menurut Marioto, saat ini ruang perawatan untuk pasien COVID di RSUD Dr. Iskak dan Puskesmas Penyangga sudah hampir penuh. Di mana kita tahu bahwa dengan semakin bertambahnya yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini, di mana kita rumah sakit untuk menampung sudah daya tampungnya sudah tidak mampu lagi, kemudian penampungan di Rusunawa juga sudah penuh, kemudian Puskesmas Penyangga ya ada 10-11 ini ya sudah penuh semua. Kemudian kami akan kami rapatkan dengan Forkopimda, di mana memang kami berencana untuk membuat rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan begitu, dan karena ini musim penghujan ya, kita cari tempat yang betul-betul bisa aman lah, jadi seperti di gor atau bagaimana nanti kita rapatkan nanti. Rumah sakit darurat itu memang khusus penanganan COVID atau umum, Pak? Wah, itu penanganan COVID itu, penanganan COVID. Karena kita sudah membagi COVID itu, ratanya sekian tempatnya sudah kita program-program. Tapi dengan bertambahnya termasuk OTG, orang tanpa gejala, tapi dalam rapid test-nya sebabnya itu reaktif dan lain sebagainya. Ini betul-betul perlu adanya sebuah pengamanan. Diharapkan ya bisa menampung sekitar paling tidak ya 100 sampai 200 nanti daruratnya di mana. Rencana pendirian rumah sakit darurat tersebut saat ini masih dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Bila rencana tersebut terrealisasi, rumah sakit darurat di Gor Lembu Peteng diperkirakan akan mampu menampung hingga lebih dari 100 pasien COVID-19. Dari Tulungagung, Latif Syaifuddin, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.